Dia tuh sih pakai itu tuh kali ya. Iya. Ambil sana. Mana Roy enggak tahu. Jadi dia dengar. Ini begitu aja ya. Gini aja ya. Halo adik-adik semua. Ibu ini datang. Halo. Bapak. Salam dari saya. Halo. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Ibu? Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Kami yang sudah mengikuti NTLS hari ini. Ya, Ibu, untuk hari ini, untuk MPLS hari kedua ini, mungkin bisa diinginkan ke putra-putrinya yang ada di TK mana, Bu, ya? Bu? TK Masjid Al-Hikmah. Halo? Ya. TK Masjid Al-Ikhlas. TK Masjid Al-Ikhlas. Al-Hikmah. Suaranya di mute, Pak. Suaranya ya, mau benar itu. Mau benar itu. Iya. Sini, Pak. Bapak, suaranya boleh dibuka lagi, Pak. Jadi sengaja di mute semua supaya suara Bapak terdengar. Assalamualaikum, Bunda Guru. Boleh Bapak, silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TK Islam Al-Hikmah yang telah mengundang kami untuk mengikuti MPLS di sekolah. Mudah-mudahan pada pagi ini putra-putri kami semua dan ibu-ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Yang kedua, kami hanya bisa memberikan sedikit informasi aja kepada putra-putri kami yang baru masuk ya, baru masuk TK yang sekarang ya, TK kecil atau TK besar ini semua? Ini ada yang besar, ada yang kecil Pak, ada yang sudah tahun kedua. Oh, ada yang kedua, tahun kedua, alhamdulillah. Sebenarnya. Gimana kondisinya sekarang di sekolah gimana? Putra-putrinya pada suka di sekolah? Alhamdulillah. Sudah mulai belajar? Sudah. Sudah mulai belajar? Sudah. Mohon coba boleh saya minta satu siswa yang minta ini siapa namanya? Boleh Billy boleh. Atau Raisa? Sebentar yang mau Balian? Oke. Okay. Yang putri, dibuka, yang Mama? Putri ya itu Raisa. Raisa, Raisa gimana kabarnya Raisa? Raisa boleh dibuka mic-nya. Raisa gimana kabarnya? Dibuka sayang mic-nya nah. Iya, tadi. Tadi dibuka. Jadi ibu. Ya, Raisa boleh bicara sekarang.
Alhamdulillah sehat. Ayah. Oke, Risa gimana kabarnya di sekolah? Sudah mulai belajar? Sudah. Belajar apa, Dek? Belajar apa di sekolah? Membaca, bernulis. Gimana? Ibu gurunya gimana? Galak-galak enggak, Dek? Ibu gurunya galak-galak enggak? Baik. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibunya baik semua ya, Dek. Ya, mudah-mudahan. Senang adik main ini. Banyak mulai banyak berkenalan dengan teman-teman di ini, sudah banyak berkenalan dengan teman-temannya? Iya, sudah. Insya Allah hari ini mau berkenalan lagi. Alhamdulillah. Ade Raisa ke depannya. Ke depannya nih punya cita-cita apa sih? Mau jadi apa, sayang? Apa, sayang? Apa, Dek? Dokter. Jadi dokter. Aduh, iya. Nanti ayo bisa mendoai kan, semoga Raisa ke depan sekolahnya bisa baik, pandai, amin, dan bisa mencapai cita-citanya. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih buat Raisa yang sudah ngobrol dengan Bapak. Coba Bapak mau bicara lagi dengan salah satu siswa lagi, boleh? Boleh, Pak. Silakan. Oke, saya untuk siapa ya yang bisa ini? Balian. Balian? Dibuka mic-nya. Silakan saya. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Balian. Salam. Nah, Balian ini sekarang TK besar apa TK kecil? Malu, dari staf Sudin yang memonitoring MPLS untuk hari kedua pada sekolah TK Islam Al-Hikmah. Semoga MPLS ini dapat berguna pada putra-putri kami yang ada di rumah sementara ini karena belum bisa bertatap muka langsung, tapi baru bisa dengan daring. Mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini kita bisa mencegah terjadinya COVID. Dan untuk kedepannya mungkin entah kapan ya bisa tatap muka, supaya dengan ini dengan putra putrinya saling mengenal, saling sapa gitu. Kadang-kadang nih Bu, kadang-kadang antara saya mohon maaf nih Bu kepada guru ya, ada nggak diberi kesempatan antar siswa sering komunikasi supaya lebih mengenal dalam kondisi yang seperti ini? Alhamdulillah kita ada pertemuan Zoom meeting, Pak. Jadi kalau untuk pertemuan secara langsung mungkin belum. Jadi kita saling sapa di Zoom meeting saja. Iya, maksud kami gini, antar siswa itu kalau kita saling komunikasi itu bisa
tidak mungkin bertukar nomor telepon atau dibuatkan satu grup untuk saling komunikasi antar siswa, semoga antar siswa itu tidak saling biarpun kayak gini bisa saling mengenal antar satu dengan yang lainnya. Oke, untuk itu mungkin boleh kami sedikit minta sedikit ini untuk dari untuk hari ini materinya apa Bu ya? Hari ini kita akan ada MTLS perkenalan bersama teman-teman dan ada materi pengenalan ekspresi. Itu yang ingat. Berarti hari ini untuk hari kedua ini adalah materinya adalah pengenalan ekspresi dari ekspresi ya, dan, mengenal dan, apa lagi? Ya, dan mengenal ekspresi. Ekspresi bahagia. Bahagia bertemu dengan teman-teman baru. Alhamdulillah. Baik Ibu, dengan waktu yang sangat pendek, kami mohon maaf tidak bisa ikut langsung mengikuti MPLS di sekolah ini sampai selesai karena ada kebetulan banyak juga dari sekolah-sekolah yang lain yang harus kami kunjungi. Kami mohon diri, mohon maaf atas semua pembicaraan saya yang mungkin kurang berkenan. Kami mohon diri untuk hal itu. Akhirul katam saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nusa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak mengundurkan diri ya. Dadah. Biasa ya, kita akan SOP, akan pembacaan ikrar, doa, dan baca asmaul husna. Oke, boleh dibuka sekarang? Ya, kita akan saling berinteraksi dari layar HP atau dari laptop. Boleh dibuka sayang? Dibuka mute-nya. Aku berdoa
lagi. Satu rajin salat sepanjang hayat. Dua mengaji setiap hari. Berbakti kepada ayah dan ibu. Empat, taat dan hormat kepada guru. Lima, menuntut ilmu tiada jamu. Enam, sayang kawan tapi kawan. Beginilah caranya. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima dan diterima ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bunda ya. Astaghfirullah. 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 Allah
baca ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basit, ya Khafit, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqib, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Shahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Majid, ya Wajid, ya Fahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Mu'akhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Bar, ya Rab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Zul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dharru, ya Nafi', ya Ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Alhamdulillah sudah kita lakukan pembacaan ikrar santri, pembacaan doa sebelum belajar, dan pembacaan Asmaul Husna. Oke, anak soleh dan soleha, kemarin Bunda sudah mengajarkan tepuk anak soleh dan tepuk semangat. Siapa yang masih ingat? Iya, dibuka mana dong mic-nya? Mic-nya dibuka biar Bunda dengar suaranya sekarang. Ya, ayo semuanya dinyalakan mic-nya. Bunda. Apa ya? Oke. Okay. Kita mau
Anak soleh ada tiga. Anak soleh. Dan mengaji orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Kalau kau sayang teman panggil Arfi.
Apa sayang aman peraranu. Tapi nama pasti ya. Mana atapnya ya, Mama Rani? Oh, lagi di jalan.
Tadi lagi belajar. Laki rumahnya di mana? Teman-teman, siapa yang berani tunjuk tangan? Siapa? Malu-malu ya. Ya, bunda.
Oke, nanti kalau sudah pasti mau lanjut ya. Kita pindah ke teman yang lain. Rano, yang namanya Rano. Ini dibutuhkan saya. Suaranya perkenalan. Nama aku. Tadi kamu udah, ada yang namanya Arfi. Nah, Arfi. Nyal pipis dulu, Bun. Lagi pipis. Aduh, yang lagi kita panggil Akila. Akila lagi ngomong ada. Silakan memperkenalkan diri, Akila. Oke, Bu. Perkenalkan, nama aku Akila Jahramania, dipanggil Akila. Rumahku di Sari Lima. Sari Lima. Aku sekolah di? Sekolah di TK. AB. Oh, iya. Masya Allah, Akila hebat sih. Ada yang Tersampaikan? Halo teman-teman. Ih, hebat. Tetap semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Wah, sudah ada contohnya tuh. Yang lain pasti bisa kalau aku bisa. Sekolah di Salam kenal. Panggil ada yang namanya
raya mana yang namanya raya? Raya. Raya mana? Dimut sayang dibuka, pinter cantik. Raya. Dimut. Suaranya sayang. Diklik mutnya. Mutnya. Ya, diklik dulu mic-nya. Sayang. Waalaikumsalam. Berani nih ganteng. Iya. Ayo pindah. Oh, enggak mau. Boleh. Iya. Perkenalannya di mana? Perkenalan sama teman-teman yang baru. Ya, Elda silakan. Ayo Diva. Diva lagi. Afika. Assalamualaikum. Saya Afika Bu Guru. Oh iya Afika. Bentar, hai ya. Afika. Yang sayang Elda. Elda silakan nanti setelah Elda Afika kita kenalan juga ya. Mati lampu. Halo teman-teman gitu. Nama aku Nama aku siapa? Aku Elda. Oh, udah. Oh, yang ada coba Elda dada sama temennya. Salam kenal teman-teman. Oh iya. Yaudah. Makasih ya Elda. Makasih. Lanjut tadi yang mau kenalan namanya Afika yang mana coba Bunda mau lihat. Kenalan Afika namanya. Halo. Gitu. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo Afika. Teman. Lanjut Afika. Mama turun. Afika usianya berapa? Usianya berapa Afika? Umurnya berapa?
5 tahun. Berapa umur kamu? 5 tahun. Mana angkanya, jarinya mana 5? Jarinya mana 5 tuh kata Bu Guru? Jari 5-nya mana? Kalau 5 gimana? Gini. Dadah sama temannya. Halo Tika, selamat bergabung, salam kenal. Ya, ya. Terima kasih, Bunda panggil lagi, ada yang namanya Rizky ya, beritanya Rizky. Rizky nggak bisa buat ngerikan kamu. Rizky, pikannya dong, Boy, Yuda, boy. Boy, ayo boy. Halo teman-teman. Jangan malu-malu, boy. Ayo, tunjukkan suaranya. Maaf, ngambek bunda. Ngambek. Siapa aja temannya? Halo teman-teman, salam kenal. Oke deh. Senyum ya, biar tambah ganteng. Oke, yang belum di sini ada siapa? Altaf? Mau Altaf? Ini Altaf. Ayo. Altaf. Arfi pun. Lanjut ke Elusia. Ada nggak? Mirza. Mirza. Arfi. Arfi sudah pipisnya. Sekarang lanjutnya Arfi. Halo. Siapa itu? Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Nama saya? Saya Alfi. Farah. Farah. Halo, halo ya. Hai Arfi. Lambai-lambai tangannya sama teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Halo teman-teman. Iya, salam kenal. Terima kasih Arfi. Terima kasih. Bunda panggil tadi ada Ayuna ya. Ayuna mana ya Ayuna? Mana Ayuna? Yang mana Ayuna? Ya, saya. Ayuna adalah malu bunda. Dada-dada aja nggak apa-apa, dada. Tangannya aja, tangannya lambai-lambai. Salam kenal teman-teman. Iya. Oke, makasih sayang. Bunda boleh tanya yang pakai baju batik? Rizky ya namanya. Rizky. Pentek. Rizky. Silakan Rizky. Yuk. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Rizky. Nama aku itu. Nama aku Rizky. Di rumahnya di mana? Nama aku Rizky. Pinter. Hebat. Rumahnya di mana? Harapan Jaya. Oh. Harapan Jaya. Iya. Rizky sekarang umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. TKB ya. Dada mana dadanya? Salam kenal teman-teman. Terima kasih, hebat. Oke, Cito. Super diam-diam aja nih, Cito. Ayo ganteng. Ganteng nih, Cito. Dibuka saya mute-nya. Nah, pintar. Yuk, satu, dua, tiga. Yang benar, assalamualaikum.
Yang kencang. Ayo, nama saya. Umurnya? Umur 5 tahun rumahnya? Ya, kencang. Desa Aram, kenal. Terima kasih. Terima kasih, Ciko. Ya, sama-sama, Bunda. Suaranya imut. Gak apa-apa. Ya, sekarang sudah kelompok. Iya, udah tahun kedua, Ciko. Yes, hebat. Terima kasih, Bunda. Kita mau tanya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Yang pakai kerudung coklat. Di belakang yang ada huruf hijaiyah. Siapa itu? Ayo. Yang di layarnya op. Tulisan. Namanya Lita. Hah? Lita ya? Lita. Iya sayang. Ayo silakan. Bunda persilakan untuk perkenalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak cantik. Iya. Kayaknya lagi malu ya. Sama aku. Rita, rumahnya di mana? Bunda Ulfa tanya. Kabari. Dadah saya, dadah. Salam kenal teman-teman. Terima kasih, Rita. Nanti kalau kita bertemu mau bicara ya. Anda berani ya? Berani dong. Nah, lanjut. Siapa tadi yang belum kepanggil ya? Nara. Nara. Nara sudah belum? Sudah. Sudah. Yang pakai baju Mirza ibu. Siapa mah? Yang belum siapa? Ayuna sudah berani? Mirza. 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 Assalamualaikum. Bilang. Assalamualaikum. Wow. Ini enggak namanya Mirza gitu. Mirza. Enak. Oke. Aku di mana? Ada semua. Hai. Salam kenal. Ya, Mirza ya. Mirza malu nih, Bu. Mirza malu nih, enggak apa-apa. Pasti bisa. Bisa nih ya. Pakih ya. Silakan saya perkenalkan. Ya udah. Ya. Suaranya? Ya. Nyalakan dulu suaranya. Ya, ada siapa? Ya, yang Uti diklik yang bagian mic-nya. Kalau bayi kan? Diklik biar suaranya terdengar ya. Yang gambar mic ada garis merah. Kita lihat sayang. Ya. Sambil nunggu ya. Apa lagi yang belum dipanggil Bunda? Takutnya Bunda kelewat nih. Siapa? Silakan Mahrez. Kan bunyi.
Tuh, bundanya namanya siapa? Iya, namanya siapa ya? Ah, ayo, ini siapa? Mahret. Dadah-dadah, salam kenal teman-teman. Halo teman-teman. Oh, iya. Terima kasih. Makasih ya Mahres. Iya, ada siapa lagi? Ada Kanza ya? Kanza ada? Kanza. Nah, ya silakan saya. Ayo. Ayo. Ayo tunjukkan. Awalnya yang cantik. Nama saya Kansa. 5 tahun. Rumahnya di mana? Tahun. Rumahnya di mana katanya? Oh. Itu jauh. Cempaka Baru, Bu Guru. Cempaka Baru. Hebat. Kenalan teman-teman. Dadah saya. Dadah-dadah biar tahu mana yang punya Kansa. Iya. Terima kasih Kansa. Apa yang belum ya? Siapa lagi sekarang? Ayah. Ya. Fatlan. Muhammad Fatlan loh. Ini tujuh tangan. Iya. Padahal sudah saya. Ini biar Rizky yang pegang. Yang keriting. Ayo, Fadlan, silakan. Ya, saya. Maaf, Bunda Guru, badan lagi ngambek. Mana sayang rumahnya? Iya, Bunda Guru padahal lagi nangis. Iya, ini Fadlan yang satu lagi, Mam. Kedua Fadlan. Apa-apa.
Kenapa harus usia satu? Iya, Bu. Iya, usianya, umurnya berapa ya, Arif? 5,5, Bu. Oh, 5,5. Oke, bagus ya, 5,5. Iya. Arif, rumahnya di mana? Kabel. Kabel. Oh, iya. Kabel listrik. Hati-hati ya. Nama alamatnya Bunda. Oke, terima kasih Arif. Teman-teman. Terima kasih. Siapa lagi? Alfatan. Nama saya Alfatan. Ini dia yang ngomong tuh. Alfatan. Umurku. Ayo dong. Aku 4,5. Iya. Rumahku di kampung Bugis. Aku di kampung Bugis. Ya, teman-teman. Salam kenal juga. Semangat ya teman-teman. Semangat. Terima kasih. Sehat selalu ya. Amin. Semua sehat ya Bu Guru. Amin. Terima kasih Mama. Semuanya doa yang sama. Sudah Bu. Sudah ya Bunda Fitri. Sudah semua. Oke, anak soleh. Siap.
bahagia tuh, lagi senang. Kalau lagi senang, ya, senyum. Ya, ya. Terus, ide ya.
Alhamdulillah ya, di akhir acara Zoom meeting ini, saya terima kasih yang sudah meluangkan waktunya mama-mama untuk pelajaran Zoom ini.
Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi virus ini. Oke, anak soleh. Iya. Ini sama-sama dengan hati yang dengan hati yang tersenyum ya. Iya. Oke, bahagia ini. Bahagia. Oke. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah. Selamat siang, selamat siang. Terima kasih.
Bunda ucapkan kepada mama dan ayah yang sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bunda Bu mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan dimatikan ya suaranya. Sementara Bunda Mut dulu, Bunda Ulfa punya informasi. Besok kita masih Zoom meeting, tapi kegiatannya akan diisi oleh Pak AA. Nah, yang sudah kenal Pak AA, besok live di Zoom meeting Pak AA akan mengajarkan melukis dan mewarnai. Terus, anak soleh dan soleha sebelum Zoom, persiapkan buku gambar, krayon, krayon pakai alat pakai meja ya, pensil warna juga nggak Bu, pensil pakainya kalau sama Pak pakai krayon ya yang dikasih dari sekolah. Aku nggak bisa krayon. Kita akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler bersama Pak A, melukis, warnai dan sambil bermain tentunya. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Besok kita belajar lagi dan bertemu lagi. Hari ini ya, sudah berkenalan. Sudah ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum. Di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bunda. Sama-sama.